Selanjutnya adalah turunnya Allah Azza wa Jalla di sepertiga malam, mengunjungi kita di bumi untuk memberikan kesempatan bagi orang yang minta pertolongan, orang yang bertaubat, orang yang punya hajat. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 7494, Imam Muslim nomor 758. Kata Nabi SAW, yanzilu rabbuna ila samai dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Fayaqul man yad'uni fa'astajibalah, man yas'aluni fa'utiya, man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Rabb kita turun ke langit bumi setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang akhir. Lalu sepertiga malam tentu antum bagi saja ya. Kalau dari maghrib sampai subuh berapa jam? Misal 12 jam. Berarti kalau sepertiga 4 jam sebelum subuh. Ya. Kalau kita sekarang misalnya azannya jam 4 sekian atau setengah 5, maka mundur 4 jam. Itu berarti sudah mulai masuk sepertiga malam. Itu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Rabb kita, kata Nabi SAW, turun ke langit bumi setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang akhir. Dan dia berfirman kepada para malaikat, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku memberikannya. Siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Ada sifat Allah turun ke langit bumi. Turun ke langit bumi. Kemudian juga ini harus kita imani, apa adanya. Hadis selanjutnya adalah hadis riwayat Imam Muslim nomor 2747. Kata Nabi SAW, lillahi asyaddu farham bitawbati abdihi min ahadikum birahilati. Sesungguhnya Allah lebih berbahagia, gembira, karena tobat seseorang hambanya daripada salah seorang dari kalian menemukan kembali hewan tunggangannya yang hilang di padang Sahara. Allah Azza wa Jalla saksi bahasan di sini adalah gembira. Ada juga hadis yang lain, hadis sahih riwayat Bukhari juga berbunyi, innallaha yu'jibu min syabbin laisa lahu sabwa. Allah kagum, kagum dengan anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Ada sifat kagum, wajib kita imani, apa adanya. Kemudian ada seorang budak wanita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di jalanan, hadis sahih riwayat Imam Muslim, nomor 537. Kata Nabi SAW kepada tuannya, tahan dulu wanita ini, budak ini. Lalu ditanya, aina Allah, di mana Allah? Faqalat fis sama, wanita itu mengatakan di langit. Qala, kata Nabi SAW, man ana, siapa saya? Qalat, lalu dia perempuan itu berkata, anta Rasulullah, anda adalah utusan Allah. Qala a'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskanlah wanita ini karena dia adalah wanita yang beriman. Di dalam hadis yang lain dari di sini, pernyataan kalau Allah itu ada di langit. Dan Nabi SAW membenarkan itu. Berarti keberadaan Allah wajib diimani. Kemudian hadis yang lain adalah Allah Azza wa Jalla punya telapak tangan. Dan Allah berbicara. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 4812. Kata Nabi SAW, يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْكِيَامَةِ وَيَتُمِ السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولْ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ. Pada hari kiamat kelak, Allah Azza wa Jal menggenggam bumi dan menggulung langit dengan tangan kanannya. Kemudian dia berfirman, akulah raja penguasa, mana raja-raja di bumi. Dan waktu itu tidak ada suara. Dalam riwayat lain dikatakan setelah bumi ini dan semuanya hancur, lalu Allah Azza wa Jal berkata, setelah pada saat itu senyap, tidak ada suara, semuanya sudah hancur. Kata Allah, anal malik aina mulukud dunia. Sayalah raja sebenarnya, mana raja-raja dunia. Hilang semua. Selanjutnya adalah turunnya Allah Azza wa Jalla di sepertiga malam. Mengunjungi kita di bumi untuk memberikan kesempatan bagi orang yang minta pertolongan, orang yang bertaubat, orang yang punya hajat.